apabila perlawanan yang menentukan anda ke final ataupun tidak. Sekali lagi, ia makin sukar untuk Terengganu. Telah dihukum oleh Perkson. Sambil itu, Syafiq Rahim dilaikan kad merah kerana menanduk kepala Faizal Alim. Satu keputusan yang tidak begitu baik bagi Syafiq Rahim. Dia mencederakan Faizal Alim selepas tidak berperhati perbuatan dilakukan oleh Faizal sebelum itu. Syafiq Rahim yang dilayangkan kad merah sebenarnya. Satu keputusan yang tidak begitu baik dari Syafiq. Dia perlu lebih tenang kerana sudah mendahului 3-0. Tidak perlu melayan provokasi yang dilakukan oleh Faizal Alim. Jadi ketika ini drama yang berlaku, JDT bermain dengan 10 pemain. Dan di sini Faizal begitu laju. Dan selepas itu, dia telah dikasari oleh Syafiq. Dan ada reaksi daripada Syafiq Rahim yang tidak sepatutnya dilakukan. Kita boleh lihat di sini. Jadi Syafiq dilaikan kad merah kerana menanduk, melagakan kepalanya kepada Faizal Alim. Jadi satu keputusan yang tidak begitu baik sebenarnya. Namun ketika ini tetap kelebihan untuk JDT. Kita saksikan ini. Ini yang berlaku